Jadi bukan cuma satu orang mak yang saya pegang, jadi banyak. Nah, jadi ini pajak 10%, 13% sebenarnya 10%, cuma yang 13% ini kan ada gaji saya, ada uang jalannya. Sebenarnya kalau pajak undian itu hanya 10%, cuman dibuat 13% itu karena ada uang jalan saya juga, ada rezeki saya di sini. Jadi mak dapat rezeki, saya juga dapat. Itu. Jadi dari 24.500.000 itu dipotong pajak 13%. Nah, 13% ini tak pemenang yang tanggung. Gitu. Jadi kalau mak ini amanahkan ke saya, otomatis pajaknya berarti saya yang bawa, saya yang urus. Itu berapa berarti pajaknya? Kira-kira kisaran. Berarti kalau enggak salah 3.185. Dari 24 juta. Benar? Benar enggak, Mak? Ceng, entar kalau dilebihin berarti kalau mama kurang ini. Tapi nyonta sana ya hajar ngomong Jawa ya? Iya. Ikhlas ento pokoke dalane pokoke di anu menai. Oh iya, ora pimpin. Makanya itu saya bilang, kalau Mak mau ngurus sendiri, bismillah, yang penting diambil, tolong diambil. Karena apa? Ketika Mak enggak ambil, ini bakal dihanguskan, bisa dialihkan atau dikembalikan lagi ke jadi ya, yang mak dapat itu nanti ada sertifikat, sertifikatnya sama suratnya. Jadi ini bisa juga Mas Antam, ini kan Mas Antam murni. Jadi harganya bisa di atas 1 juta, paling turun ke bawah paling 900. Mentok 900 lah. Itu per gram. Gitu, per gram. Ini lebih tinggi ya. Lebih tinggi makin tahun. Jadi lebih bagus kalau diinvestasikan. Gitu. Dibuatkan kita suruh.